Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua ya. Tak lupa saya menyapa saudara ke semua. Bagaimana kabarnya hari ini saya ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lama tidak ketemu ya, dan saya tidak ngevlog ya. Ini ketemu lagi untuk ngevlog di Ngaglik ya. Di posisi saya berada di perbatasan Tugu, masuk desa Ngaglik ini. Perbatasan antara mana itu Bindasari, Senan Kulon dan juga Ngaglik Serengat Blitar. Oke, kita lanjut menuju ke lokasi. Nanti kita cari peserta yang sudah hadir di Desa Ngaglik. Gimana caranya nanti akan cek sepertinya begitu. Terus acaranya tidak. Hari Sabtu tanggal 26 Agustus. Wah, di sini ada Jaya Abadi. Halo. Ini ada Jaya Abadi. Saya ketemu Jaya Abadi audio dari Bindasari, Senan Kulon Blitar. Buah susu. Truknya baru, semua serba baru. Ini untuk hiburan ya soundnya. Tadi saya bertanya-tanya sama emasnya tadi yang pakai baju putih. Nah, ini Jaya Abadi. Good fit, good life. Ini sapi lanang. Di depan saya ini sudah ada bok lanar, totalnya ada 4. Memang ini yang terbaru, Lur. Bok lanar yang baru, speakernya Betavo yang wet edition. Wet edisi. Nah, seperti ini. Ini ukurannya 21 in. Betavo. Terus di atasnya ada box void. Box void. Ini totalnya ada 8 ya. Voidnya 8. Oh, ini CLA tengah. Kombinasi begitulah. Ini void. Poin 8, lanarnya ada 4. Jadi totalnya ada 12. Terus lalu lendernya pakai wisdom. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 6 digantung. Seperti itu ya tampilannya. Nah, untuk beamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, begitu kelihatan ya. Oke, kita tinggalkan Jaya Abadi. Kita keliling-keliling lagi ya, ke tempat lain. Bukan Jaya Abadi maksud saya. Ketemu bila di KAW Audio. Di sini juga ada planar. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 8 sub ya. 18 inan itu kelihatannya. Seperti ini penampilannya. Oke, dari berada Vila di Audio, saya akan keliling lagi. Berapa? 1, 2, 3, 4, 6 sub. Ya benar, Sony Audio. Nah, di sini saya sudah berada di garis start ya. Itu garis startnya di mana? Sanggrahan, Ngaglik Sanggrahan. Sebelah selatan hampir masuk. Itu dekat sama Kali Berantas. Situ. Di sini nanti deretan truk-truk itu dari sini. Terus selalu di depan sana itu ada pertigaan ya. Jadi dari
kiri nanti ada pickup ini, pickup dari Sanggrahan ke utara sampai perempatan yang besar itu. Perempatan ke kiri selalu gaduk ya. Ke kiri itu selewat Lapangan Ngaglik ke utara sampai Sendung. Nah, selatan rel pokoknya. Kebalikannya dari karnaval yang kemarin. Kemarin kan jenisnya di sini. Jadi nanti kebalikannya. Oke, di depan saya ini sudah ada SS Audio ini dari daerah sini saja. Ini totalnya ada 4 sub. Ya, 8 single. Pak. Sip. Yeah. Sip. Kira tak ini berarti urutan apa urutan pertama. Meniki. Ya? Malah nyusul mburine, nyusul mburine. Oh, nggih nggih. Berarti mulainya niki sing pertama truk-truk niki sampai truk tapi nanti ini berangkat pertama. Oh nggih. Pokoke sing iki pertama. Niki. Lah engko terus diikuti yang belakangnya. Setelah itu habis disusul yang sebelah sekolahan yang enggak lewat sini karena besar. Oh, besar. Wis paling keri dhewe. Mulainya jam pinten? Mulai jam 9 pagi. 9 pagi ya. Terus nanti apa ada? Parkir-parkirnya apa ada? Parkirnya ada, nanti parkir di... disediakan oh, ya. Oleh lingkungan. Lingkungan ya. Jadi nanti parkir resmi, bukan ya. Parkir selai penang ngomong mek mlebu bayar enggak. Nggih. Pinten? Lek nggenku kono Mas Rp5.000 tak gawe mek 5.000. Oh, ya rata-rata 5.000 ya, Pak ya. 5.000 mah beda motor jangan sampai membebani orang iya. Nonton nek iya. Aku uang ngomong samene. Nggih. Wis mesamono terserah tapi bar we isin wong lanang karo kondindi. Nggih. Umume le motor 5.000 le mobil itu paling 15.000 itu mobil pun tidak diparkir cuman sak kelasnya. Oh nggih. Piro Mas ya lek mobil 15 Pak tak awasane kula nek oh. Kutil-kutil opo nek mobil sampean mungkin. Nggih nggih. Opo? Nyosap. Mungkin lampu. Oh, mungkin opo? Nggih. Asi minggir kedap. Pak kali Bapak sinten? Napa? Kali Pak sinten? Kula Pak Karji. Pak Karji dari RT mana nih? Kula RT 5. RT 5 itu di saya mana? Dari perempatan itu. Perempatan 1 yang besar. Perempatan kedua ke kiri. Oh, di daerahnya Pak Landra. Ya. Tak bikinkan kartis parkir penitipan ada nilai rupiahnya. Oh iya. Terima kasih ya, Pak. Gih. Atas informasinya semoga nanti lancar. Nggih. Desa Ngaglik semakin sukses. Ben ngomong, ya. Ben penonton, ben situasi ben aman. Nggih. Tidak ada kendala-kendala mungkin motor hilang atau gimana. Lah, nggih. Kasihan nanti. Nggih. Panjenengan pentingnya? Kula Tulungagung. Tulungagung anu wartawan ya. YouTuber. Napa? YouTube, Pak. Nggih. YouTube. Nggih, ngoten. Pak, nggih. Saya kan lek. Ini Mas. Oh ya, nanti sedikit meluruskan ya. Tadi saya sempat ngobrol sama bapaknya tadi bahwasanya fuso enggak ada. Enggak muat untuk jalannya. Untuk fusonya enggak ada. Begitu katanya tadi. Tapi dilihat besok. Untuk rutenya lewat sini lho. Nah, ini ke utara sampai perempatan gede. Perempatan yang besar itu. Rutenya ya. Tadi dari selatan kita ketemu perempatan. Sebentar perempatannya ini nanti saya ke arah barat belok ke kiri untuk menuju ke garis start. Ya, ini di sini. Oh, menelusuri jalan ini loh. Nanti saya ketemu pertigaan lapangan Ngaglik. Nah di sini nanti belok ke kanan. Untuk rutenya kebalikannya ini ya. Rute karnaval di Ngaglik. Sebelah kiri saya ini lapangan Ngaglik. Di utara lapangan ini ada panggung kehormatan. Untuk panggung kehormatannya ada di utara lapangan. Ini ada sana. Lanjut lagi ke utara. Cari-cari peserta yang ada. Ya pada cek sound tapi ditutupi band nih. Lanjut menyusuri jalur karnaval. Ini di depan kantor kepala desa Ngaglik. Selanjut ke utara lagi. Di
di sini ada siapa ini? Kita lihat. Ini ada Nana Audio ternyata. Nana Audio dari Katemangan. Saya pengen masih tes BIM. Di bawah ada blok 21 in, utangnya ada 4. Wow, kok jenis paratel. Saya geser lagi ke utara, ketemu. Lu sopo iki? Gak arah aku deh. RHC dari Ponggo. Ada 12 planar mau tes beam ke lighting seperti ini. Absen peserta dulu ya, insya Allah besok pagi detail untuk speaker-speakernya. Ini ada speaker, mixernya Midas. Ada Mars Audio. Mars Audio. Enggak, Mas. 15. 12. Planar. Sekarang saya ketemu Trendy Audio dari Tugu Rantai Window. Monggo. Nah, ini ada Trendy Audio. Ada 10 sub. Selendri digantung dua salah ngesor kuwi. Ini Jackson ini. Baru saja Jackson. Oke, dari Trendy Audio kita lihat tadi siapa yang ada. Sebenarnya seperti ini. Trendy Audio yang lanjut lagi dari Trendy tadi untuk menyusuri jalur karnaval ya. Ini arah menuju ke rel kereta api. Kemarin kesana sini, ini menyusuri lagi, ketemu siapa ini? Kita lihat dulu. Support. Masih kolok. Masih di loading ya. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4. 8 sub. Seperti ini lagi. Ini ada Rosidan Pro. Harvey Jackson. Lewat sini. Nanti finish di selatan rel. Finishnya di sini, daerah sini loh, di relnya di situ. Oke, ini ada lagi ler Trendy 2, Trendy Audio. Trendy ada dua ternyata. Keluarkan terus, ketemu malam sama Mangkasari. Mangkasari dari Gandean, Gandean Wonogiri Blitar. Dari Trendy ketemu Mangkasari. Mangkasari membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya ada 12 CLA dan planar kelihatan. Penampakan dari Mangkasari Audio Gandean. Lightingnya sudah di setting misalnya. Segera arah latihan gitu. Kita tinggalkan Mangkasari, kita lihat lagi di tempat lain. Peserta yang ada di sini di Desa Ngaklik. Lagi ini ada John Audio. Full planar, totalnya ada 12. Seperti ini. Kita eling-eling lagi yuk. Sementara itu dulu ya informasi dari sini. Insya Allah saya besok pagi ke sini ya,
ngabsen le sempet ya. Saya sama Kang Jamus. Suwi gak ketemu. Dek tan saya nom. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, okay, see you next time.